Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat kubus dengan 3D boxes tool di Inkscape. Jadi ini adalah cara untuk membuat dan mengedit ya. Kita langsung saja masuk ke Inkscape. Oke. Jadi di sini ada yang namanya create 3D boxes. Caranya simple sekali, tinggal tarik ke sini atau ke mana saja. Jika sudah dibuat, kita dapat mengedit boxnya dalam satu-satu poin. Di sini ada poin yang belakang untuk mengubah size tinggalnya, ada poin di samping untuk lebih miring, yang tengah untuk bisa kecilkan, di bawah juga ada. Teman-teman bisa mengubah box 3D ini segimana teman-teman seperti itu. Jika sudah, langsung di enter. Lalu jadi di box bisa diwarnai, jadi tidak menjadi 3D lagi karena aslinya seperti itu. Jika teman-teman salah klik dan mengklik keluar tadi, bisa diedit dengan mengklik edit path slide notes, masih bisa diedit seperti ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Tugas-tugas teman-teman untuk hari ini adalah membuat 3D box ini. Bisa apa? Nggak harus kayak gini ya, bisa tadi ke dalam atau keluar seperti ini. Tidak masalah. Sekali dari saya, selamat mengerjakan.